Pada tanggal 24 Juni lalu, panitia seleksi telah menggelar asesmen psikologi bagi 30 calon komisioner Komisi Informasi Provinsi atau KIP Sulawesi Selatan di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya pada tanggal 1 dan 2 Juli 2019 mendatang, Timsel akan menggelar tes wawancara di Command Center Kantor Gubernur Sulsel. Menurut Ketua Timsel KIP Andi Hasdullah, nantinya para peserta akan dites wawancara terkait dengan kompetensi keterbukaan informasi terkait dengan tugas-tugas komisioner KIP, serta melihat aspek leadership dan manajemen tiap calon komisioner, dan selanjutnya diberikan scoring yang digabungkan dengan asesmen psikologi. Tahapan berikut seleksi komisi informasi ini kita akan memasuki kepada tahapan wawancara itu akan berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 2 untuk 30 peserta. Jadi hari pertama 15 orang dan hari kedua 15 orang, kita target 2 hari itu selesai tes wawancara, dan pada tanggal 3 kita sepakat akan melakukan rapat pengambilan keputusan untuk 15 peserta terbaik. Setelah tes wawancara digelar, tanggal 3 Juli mendatang, Timsel akan menggelar rapat untuk menentukan 15 calon komisioner KIP yang akan lolos tahapan selanjutnya, yakni tahapan fit and proper test yang akan digelar dan dites langsung oleh anggota DPRD Sulsel Komisi A. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.